scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Guys, welcome to channel Aidense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggal sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip. Percayain Mimin, oke? Mimin dubbing aja ya. Comic My Best Mommy Chapter 42 Part pertama ini ya guys. Tidak penting katanya gitu guys. Moihe tidak pernah memperhatikan wanita yang tidak penting, tapi dia membiarkan skandal dengan wanita ini menyebar di seluruh dunia. Pria yang tidak bisa dijelaskan, kayak gitu guys. Apa artinya membawanya sendirian di dalam room di malam mata, katanya gitu guys. Tunggu. Ada apa? Ambil ini, katanya gitu guys. Bantu aku memanaskan makanan untuk menemani anggur. Minum-minum maksudnya guys. Terima kasih. Baik. Si Minjing ke atas sih guys, ngangetin Launa sih tadi yang dikasih sama saingan cinta. Ayo baptis, katanya gitu guys. Ayo baptis. Apakah kau merindukan ayo baptis, katanya gitu guys. Aku punya istri sekarang dan hatiku hanya mengizinkan papa untuk merindukannya. Ayah, aku mencintaimu tanpa alasan dan seorang wanita lebih penting daripada ayah baptismo, katanya. Minjing, berhentilah bekerja dan naik ke atas untuk beristirahat. Dia adalah temanku yang tidak bisa diandalkan, tapi dia penyayang dan meriang. Jadi kamu tidak perlu memperhatikannya, katanya gitu guys. Kelihatannya tidak seperti itu. Pernah mendengar tentang binatang yang berpakaian? Dia salah satunya, katanya. Jadi buaya darat itu dia guys. Kalau di masih di laut masih aman, tapi kalau udah di naik ke daratan ya tuh buaya
harus diperhitungkan. Hah, apa? Beri aku sedikit bantuan. Temanku ini berantakan, sedih dan sentimental, katanya gitu, guys. Tidak ada tabu antara laki-laki dan perempuan. Aku takut dia akan minum terlalu banyak dan melakukan suatu jahat padamu nanti. Gitu. Aku tak bisa dapat masalah dengannya karena niatku. Itu benar-benar memusingkan, katanya gitu. Apa? Benarkah? Apakah kamu bercanda? Katanya gitu, guys. Aku mohon padamu, kalau tidak percaya kamu bisa tanyakan padanya, adikku nanti, katanya gitu, guys. Banyak WA masuk nih, guys. Apakah Kyulius sang lecekan kakakmu? Selamat, apa kamu tahu ini? Sadari bukanlah tidak baik bagimu untuk memfitnah Kyulingsa, katanya. Kamu tahu satu kali bagaimana bisa kamu begitu berkelas kasihan ketika berhadapan dengan lelaki itu, guys. Siapa suruh Kyulius sang merindukan keeper sampai sekarang, katanya gitu. Siapa suruh, maksudnya gitu, guys. Wow. Kamu mengajak wanitamu berlibur itu bukan gayamu, katanya gitu, guys. Mungkinkah skandal di internet itu benar adanya? Sepertinya kamu tidak datang kepadaku untuk minum, tapi untuk menemukan pekerjaan pada waktu sebagai paparazi, katanya gitu, guys. Jadi semuanya diincerin sama dia. Sepertinya wanita itu memang bukan Aju. Jadi lagu apa yang dinyatakan?